Ini jujurnya salah satu hardest challenge ever. Karena harus membuat dua hidangan Nusantara di dalam satu jam dan harus membuat itu sebagai MasterChef Grand Final quality. Hai penonton YouTube MasterChef Indonesia, saya Chef Juna. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton MasterChef Indonesia sampai sekarang. Ikuti video terbaru MasterChef Indonesia season ke-8 di YouTube, ya, MasterChef Indonesia tentunya. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment. Dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton MasterChef Indonesia season ke-8. Sabtu dan Minggu, pukul 16.00 WIB, hanya di RCTI. Oke. Jesslyn, Nadia, waktu kan tinggal 15 menit. Yes, Chef. 15 menit terakhir, aku masih sibuk men-torch ayamnya supaya mendapatkan bau-bau asapnya. Karena charcoal aku tuh benar-benar nggak bekerja. 15 menit terakhir, masih memasak ayam wokunya dan juga masih ngesangrai, belum mulut. Benar-benar pusing, stres. This is very difficult, ya. Yeah. Dari challenge ini, aku benar-benar sadar seberapa pentingnya rempah-rempah Indonesia itu di masakan Indonesia. Karena rempah dan bagian-bagian bahan-bahan yang mereka pakai itu semua sangat kompleks dan sangat banyak. Ya, membuat dua hidangan sekalian di dalam 60 menit, kita harus make sure semua kondimen tuh dimasak dengan baik. Jadi sambil ngulek, aku benar-benar perhatiin semua kondimen yang aku lagi masak. Pelan-pelan, kuk. Untuk pelengkap ayam taliwangnya, aku juga bikin beberuk terong. Isinya itu ada terong hijau, tomat, dan juga kacang panjang yang lalu diaduk dengan bumbu merah. The hardest challenge ever. Kalau dipikirin sih, ini jujurnya salah satu hardest challenge ever. Karena harus membuat dua hidangan Nusantara di dalam satu jam dan harus membuat itu sebagai MasterChef Grand Final quality. Gimana, Pak Menteri? Setelah tadi visit ke Jesslyn dan juga Nadia. Ya, Jesslyn sama Nadia ini pengetahuan tentang kuliner yang mereka masak ini sangat luar biasa ya. Jadi mereka menguasai dan saya sudah bisa mencium aromanya ini. Nah, itu dia aromanya itu yang penting, dan ini kan kayak kalau woku dan ayam taliwang itu ada aroma yang unik gitu masing-masing. Setiap dari ininya unik ya, satu-satu ya, taliwang ada sendiri. Dan itulah keunggulan daripada kuliner-kuliner Indonesia itu punya keunikan bumbu-bumbu yang memang Indonesia terkenal sebagai rumahnya bumbu dunia. Makanya kita mendorong Spice Up the World. Nah, terus juga kalau saya lihat, ada aroma persaingan juga ya kelihatannya. Ya. Harus dong. Selain dari aroma makanannya ada aroma persaingan. Bumbu-bumbu yang ini harus. Tapi ini yang saya selalu bilang bahwa mereka ini bertanding, nanti ujungnya mereka bersanding. Yes. Karena mereka sekarang bertanding, tapi pada akhirnya mereka gotong royong berkolaborasi untuk membangkitkan sektor kuliner kita. Dan ini ada 3 destinasi super prioritas, Danau Toba, Mandalika, dan Likupang yang menjadi unggulan kita. Dan harapan kita ya mereka ini yang akan menjadi lokomotif dari kebangkitan kita. Pasti ya. Oke. Lu kayaknya nggak bisa, nggak keburu sumpah. Sumpah nggak keburu. Oke, grand finalist kita, Nadia dan Jesslyn. Waktu kalian tinggal 5 menit. So, 5 menit. Ready. 5 menit. Bisa. Come on, make it nice. Yes, Chef. I'm just scared nggak cukup waktu.
ya biar dia benar-benar nempel. Aku tuh pingin make sure ayamnya benar-benar matang sampai ke dalam. Akhirnya aku decide untuk finish the oven. Sambil menunggu ayam aku matang, aku sudah mulai memplating. Untuk nani ura aku ingin mengkonsep seperti carpaccio, jadi thinly slice dengan ada timun sebagai base-nya. Aku nambahin air lagi ke dalam ayam woku aku karena aku mau pastiin ayamnya tuh udah lembut dan dimasak dengan benar. Aku lebih mending bumbunya itu rasanya ditundang daripada ayam aku mentah. Aku nggak mau sajikan ayam mentah, apalagi ke Pak Menteri. Bener-bener fatal kalau kayak gitu. Tiba-tiba merasa pusing. Yang sudah aku oven dan aku goreng itu, aku taruh di tengah sebagai center point. Karena aku ingin ada level of crunchiness-nya juga di nani ura aku. Oke, okay, Jaslyn, Nadia, waktu kan tinggal 30 detik. Ya, Chef. Let's go, plating. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, kalian berdua sudah menyelesaikan ya. Challenge pertama, ya tantangan dengan bangganya masakan Nusantara kita. Dan yang pertama akan kami cicipi. Silakan Jaslyn. Di dalam waktu 60 menit, aku bisa hidangkan dua hidangan ini. Aku cukup bangga dan cukup gak nyangka kalau aku bisa selesai. Aku cuma bisa harap kalau rasanya itu cukup memuaskan. Pak Menteri, silakan untuk mencicipi terlebih dahulu. Izin? Silakan ya. Wah, cantik sekali nih. Iya dong, Pak. Harus cantik seperti destinasi para wisata Indonesia. Wah, baru awal aja Pak Sandy udah bilang hidangan Jason terlihat sangat cantik. Aku jadi makin takut nih. Wah, cantik sekali nih ya. Terima kasih. Ada apa ini? Ini sagu ya? Sorghum ya? Sorghum. Di deep fry untuk tekstur. Wow, okay. Wow.